No pork. Nah, kenapa sih makanan kucing tuh harus kita perhatikan tidak mengandung babi segala macam? Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, cat lovers. Nah, ini kenapa kita langsung sorotnya makanan kucing kayak gini? Ini kita mau bahas makanan kucing series yang tidak mengandung babi. Dari merek-merek premium ini yang tidak mengandung babi secara terang-terangan tertulis cuman merek ini aja. Healthy Pet, series yang Healthy Cat. Pork Free. Nah, dari semuanya merek-merek ini tidak ada yang terang-terangan tertulis tidak mengandung babi kecuali Healthy Cat. Tapi itu kita belum baca detail kandungannya ya. Yang sudah jelas-jelas tidak mengandung babi itu untuk sementara hanya Healthy Cat yang saya punya. Dan untuk merek-merek ekonomis di sana ternyata banyak sekali merek yang tidak mengandung babi. Kita mulai dari merek yang pertama. Ini dia. Beauty ini merek andalan gue, asik. Tuh, gue garanti pork free. Dia produk yang tidak mengandung babi yang pertama. Dan juga ini aneh, dapat kemasan yang protein 32% naik lagi. Kemarin kan 30%, kenapa sekarang jadi 32% lagi? Ya, alhamdulillah kalau ini terus-terusan ya. Terus yang masih satu pabrik dengan Beauty, kita punya yang merek Jasmine. Jasmine ini sama satu produsen dengan Beauty, guaranti 100% pork free. Nah, dia itu produk dari CMK. CMK ini produk yang ada di Tangerang lokal ya. Tapi dia tidak mengandung babi. Nah, karena produk-produk lokal nih rata-rata yang saya lihat tidak mengandung babi ya. Dia menyesuaikan dengan pasar-pasar yang ada di Indonesia. Selanjutnya ini ada produk Japva. Japva juga sudah lama ya berkecimpung di Indonesia nih, Japva Comfit Indonesia. Walaupun mungkin ini dibuatnya bukan, oh ini produk Indonesia asli, mantap, dulu susah banget. Dan ini juga no pork, tidak mengandung babi, jaminannya sudah ada tertera jelas di kemasan depan dan belakang. Satu pabrik dengan My Pets. Ada merek Excel. Excel juga produknya Japva. Nah, kalau misalkan dia perusahaan-perusahaan yang memang sudah lama di Indonesia, itu dia rata-rata mengerti ya, karena di Indonesia mayoritas muslim. No pork. Nah, kenapa sih makanan kucing tuh harus kita perhatikan tidak mengandung babi segala macam? Nah, untuk kalian yang muslim, kan kita ngasih makan ke kucing mungkin pakai tangan. Nanti kalau misalnya kena makanan kucing yang ada mengandung babinya, bisa ngisi makan kucing, kita lupa cuci tangan, kita makan, masih ada nempel bekas-bekas makanan kucing yang mengandung babi tersebut. Ataupun tempat makannya, misalnya tempat makan bekas kucing, kita cuci bareng-bareng sama piring yang kita makan, jadi kontaminasi babinya pindah ke mana-mana, ke perabotan yang kita cuci barang itu tersebut. Ya, penjelasan singkatnya itu sih. Cuman kita mau edukasi aja buat pilihan kalian, mau pilih yang ada babi terserah, yang ada babi terserah. Selanjutnya kita punya merek baru, Legacy, merek dari Korea, Seoul, Korea Selatan. Ini ada merek Legacy, dia juga no pork. Kita juga punya Mantul. Mantul juga ini selain mengandung susu, dia juga ada jaminan di sini tidak mengandung babi. Kita juga punya di sini ada Catfave. Catfave juga jelas-jelas tertulis no pork. Yes, dia tidak mengandung babi. Jadi kalian punya banyak banget pilihan makanan tidak mengandung babi, apalagi yang ekonomisnya ini rata-rata tidak mengandung babi ya, banyak banget pilihannya. Jadi kalian nggak pusing-pusing untuk menentukan pilihan. Nah, dan ini Cat Choice juga di sini ada
keterangan tidak mengandung babi, selain dia juga tidak mengandung pewarna buatan, juga tidak mengandung babi. Mana keterangannya, kita cari. Ketowis ini merupakan produk dari PCG ya, PCG. PCG juga udah lama banget berkecimpung di Indonesia. Dia distributor makanan kucing berbagai macam merek, termasuk salah satunya Cat Choice. Nah, Cat Choice ini memang tidak ada label tidak mengandung babi. Tapi di sini kita lihat, tara, ada label suci bersih, yang artinya ini juga bisa menandakan bahwa makanan kucing ini tidak mengandung babi. Dari PCG juga kita punya yang namanya Meo. Nah, Meo ini aneh ya. Untuk yang series kitten ini, dia ada juga label di sini suci bersihnya. Nah, sip. Tapi untuk Meo yang Persian, kita ambil contoh ini yang kitten Persian. Padahal sama-sama produknya PCG, ini produk PCG, ini produk PCG juga, ini Meo Kitten, yang ini Meo Persian. Tapi di sini saya tidak menemukan logo halal bersih suci, bukan halal ya, maksudnya logo bersih suci. Stop. Saya sudah cari-cari dan di sini saya tidak menemukannya logo bersih suci. Padahal dia satu produk, satu distributor, ya, sama-sama produknya PCG. Tapi untuk series yang kitten Persian ini tidak ditemukan garansi tidak mengandung babi atau bersih halal. Untuk yang dewasa ada. Kita lihat sini ada. Yang kitten tadi ada. Nah, untuk yang Persian lagi nih, series yang adultnya tadi kan kitten Persian, ini adult Persian. Juga saya tidak menemukan adanya bersih halal logo di sini. Ya, mungkin memang tidak halal, tidak bersih suci, tidak mengandung babi ya, nggak tahu ya, pokoknya kita nggak temukan. Dan untuk merek Sejuta Umat, di sini kita punya dua merek. Ya, ini dia. Ada Friskies dan Whiskas. Kenapa ini saya bedakan merek ya? Emang beda sih, maksudnya saya terakhir kan, karena ini benar-benar merek yang banyak banget dipakai sama orang-orang Indonesia dan sudah lama sekali ada di sini. Dia memang tidak ada keterangan tidak mengandung babi, tapi lagi-lagi sah. Di sini ada keterangan sucinya. Nyempil, saudara-saudara, nyempil, nyempil, nyempil. Ada tapi sini. Nah, suci, bersih. Iya. Jadi kesimpulannya, untuk merek-merek yang memang sudah lama di Indonesia, memang target marketnya di Indonesia, mereka sudah memikirkannya ya. Jadi mereka menampilkan logo ini suci, bersih. Artinya dia tidak mengandung hal-hal yang haram, yang mengandung babi pada umumnya. Oke, sekian kali ini video yang saya buat. Kalian bisa milih banyak banget merek-mereknya. Tuh, ada Mantul, Legacy, bisa dari CMK kalian pilih Beauty, bisa juga pilih Jasmine, bisa juga pilih Excel, produknya Japva. Ada lagi produk Japva yaitu MyPet. Ada lagi produk PCG yaitu Cat Choice. Dan terakhir mau coba Cat Fave juga boleh, silahkan. Silahkan pilih sesuai dengan selera kucing kalian dan kekuatan finansial kantong kalian. Tapi ini gak masalah kok, ini semuanya murah, di bawah 30.000 1 kilonya. Oke, thank you, video kali ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cat lovers Indonesia.